Selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam kegiatan kita pada malam hari ini, pembinaan warga jemaat. Topik yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, seperti biasa, atau melanjutkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, yakni berbuah, dan saat ini kita fokus kepada kemampuan. Dan untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, kita minta kesediaan Pak Theo ya, memimpin dalam doa. Silakan Pak Theo. Mari kita berdoa. Bapa yang dari surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini di mana kami bisa berkumpul secara online untuk mendalami ya Tuhan bagaimana kami bisa melayani dengan lebih baik, kami bisa berbuat dengan lebih baik ya Tuhan dengan kemampuan yang sudah Tuhan berikan pada kami semua ya Tuhan. Biarlah apa yang kami terima pada sore hari ini akan menjadi bekal buat kami bisa memuliakan Engkau lebih baik, lebih sungguh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Theo. Pada malam hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan konsentrasi kepada profil pelayanan tentang kemampuan. Nah, dalam kegiatan pada malam hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kita mengerti, yaitu pengertian tentang kemampuan itu apa. Kemudian pengenalan tentang kemampuan, karunia-karunia roh, minat dan bakat alami, pengalaman dan pembelajaran, serta profil kemampuan itu sendiri. Kalau kita ingat tentang pendidikan ya, pendidikan yang kita alami selama ini ya, kita mendapatkan satu hal yang unik ya. Kenapa kita katakan unik? Karena sistem pendidikan kita ini seringkali diuji ataupun diukur ya berdasarkan satu kemampuan tertentu yang menurut orang lain itulah standar yang harus kita lakukan. Misalnya saja kalau kita perhatikan ya, di dunia ini kan tidak ada yang sama sebetulnya ya. Ada ujian misalnya, ujian matematika, ujian fisika, ujian kimia, biologi ya. Tetapi mereka tidak melihat ada kemampuan-kemampuan yang tersembunyi yang memang itu yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Misalnya saja dalam gambar yang kita lihat di samping, ada seorang penguji yang ingin menguji berbagai macam jenis kemampuan. Ada burung yang bisanya ya terbang gitu ya. Kemudian monyet ataupun kera yang bisanya bergelantungan, penguin yang jalannya pelan-pelan dan bisanya berenang dengan cepat gitu ya. Atau gajah yang jalannya pelan-pelan tapi besar dan kuat, ikan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan seringkali kalau diuji dengan yang sama, silakan panjat pohon itu tentunya ya hasilnya akan sangat berbeda ya. Kalau ikan begitu keluar dari akuarium yang langsung mati gitu ya. Tuhan membentuk makhluk ciptaannya itu dengan satu bidang kemampuan khusus. Masing-masing memiliki peran unik berdasarkan rancangan Tuhan bagi mereka. Jadi setiap orang itu unik dalam ciptaan Tuhan. Masing-masing memiliki peran untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki.
Nah, sekarang kalau kita lihat gambar orang di samping yang berwarna hijau ini, kira-kira Bapak Ibu melihat apa yang pertama kali kelihatan? Apa yang pertama kali terlintas? Tentunya satu orang beda dengan orang lain ya. Ada yang pertama kali melihat langsung melihat orang yang brewok. Padahal sebetulnya enggak ada itu orang brewok gitu ya. Tapi ya terserah yang melihat gitu ya. Ada orang yang melihat orang yang terbang, ada orang yang memanah, tangan yang kuat dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang menjadi pemandangan kita, persepsi kita masing-masing gitu ya, yang berbeda-beda. Kemampuan menunjukkan peran dan tindakan yang perlu kita ambil dalam pelayanan. Kemampuan merupakan karunia, kecakapan, dan kesempatan yang diberikan Tuhan menjadi kontribusi yang unik dalam pelayanan kita. Kemampuan seseorang meliputi karunia-karunia roh atau spirit gifts ya, kemudian bakat alami, natural talents, dan pengalaman serta pembelajaran ya, abilities yang kita peroleh dari proses kehidupan kita. Tom Peterson menyatakan, tunjukkan pada saya seseorang yang tidak mengetahui talentanya atau belum mengembangkan talenta itu untuk melayani orang lain. Maka saya dapat menunjukkan seseorang yang hanya memiliki sedikit saja tujuan, makna, motivasi, dan nilai dalam hidupnya. Jadi akan bisa menyatakan sebetulnya orang itu memiliki tujuan hidup enggak sih? Dia sebenarnya memahami makna hidupnya, motivasinya, ataupun juga nilai dalam hidupnya enggak sih? Jadi Tom Peterson ingin menantang, ya, melakukan challenge gitu ya kepada orang tersebut bahwa setiap orang sebetulnya memiliki kemampuan gitu ya, memiliki bakat yang dapat dilakukan dalam kehidupannya. Dalam slide selanjutnya kita dapat melihat bahwa cara terbaik untuk menemukan kemampuan kita adalah dengan mengamati perilaku dan perasaan kita ketika menjalani dalam rentang waktu tertentu ya, ataupun juga membaca jejak-jejaknya hal yang sudah terjadi. Sebelum melakukan aktivitas, kita tuh merasa seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa terlihat di dalam bakat maupun kegiatan yang kita lakukan itu. Apakah kita menantikannya atau tidak? Nah, itulah passion gitu ya. Nah, ketika Anda melakukan aktivitas itu, Anda merasa bahwa aktivitas yang dilakukan itu telah dilakukan secara aktif. Nah, setelah melakukan aktivitas, apakah Anda merasa yakin bahwa Anda sudah melakukannya dengan baik dan merasa bahwa itulah yang dapat saya lakukan? Nah, itu yang dinasihatkan oleh Peterson ya. Jadi kita bisa menilai dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan bahwa kemampuan kita dengan mengamati perilaku perasaan kita ketika kita menjalani ya, dan membaca juga sejarah yang telah kita lakukan tadi. Di dalam jendela jauh hari ya, satu kegiatan yang dulunya diciptakan oleh dua orang psikolog Amerika gitu ya,
dua orang ini, Joseph Loew dan Harrington Ingham, menciptakan ini untuk membantu orang lebih memahami hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain lebih baik gitu ya. Teknik ini digunakan pada umumnya dalam satu pelatihan gitu ya, untuk menggambarkan kepribadian sendiri itu seperti apa, kemudian juga ingin melihat apakah orang lain itu bisa melihat, apakah apa ya istilahnya, membaca sifat kita, sesuatu yang kita sembunyikan atau tidak gitu ya. Nah, konsep ini kalau kita lihat itu kamar yang satu ya, bagian kiri atas itu, kamar ini atau ruang ini ya merupakan diri kita sendiri yang kita lihat dan yang lain lihat. Jadi terbuka gitu ya, makanya dikatakan terbuka. Dan kamar yang kedua adalah aspek yang orang lain lihat tetapi kita tidak sadari. Aneh ya. Jadi kita dilihat orang lain tetapi kita tidak menyadarinya gitu. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kamar yang keempat adalah kamar yang paling misterius ya, yang secara sadar atau tidak dari kita dilihat orang lain ataupun kita sendiri. Jadi kamar yang gelap gitu ya. Kamar tiga adalah ruang pribadi kita yang kita ketahui tetapi kita jaga dari orang lain, yang kita ingin sembunyikan ya. Jadi antara aku tahu, aku tidak tahu, orang lain tahu, orang lain tidak tahu, ya kira-kira gitu ya. Itulah kemampuan-kemampuan yang terjadi dalam diri kita. Nah, mari kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 1. Ada yang bersedia membaca? Silakan saja. Silakan. Ya, saya bacakan, Pak. Oh, silakan Pak Thomas. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Terima kasih Pak Thomas, ya. Mengingatkan kita tentang karunia-karunia, ya, karunia-karunia roh supaya kita mengetahui kebenarannya. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 disampaikan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita diharapkan untuk melayani orang lain ya. Karena kita sebenarnya sudah memiliki karunia itu. Jika ada orang yang berbicara, ya kita harus berhati-hati ya dengan apa yang kita bicarakan, kita sampaikan kepada orang lain, karena kita diminta untuk menyampaikan firman Allah. Ya kita layani orang lain supaya ada kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah
dipermuliakan. Karena Tuhan Yesus sudah memberi kita kekuatan. Nah, kekuatan itu milik Allah sampai dengan selama-lamanya. Mungkin ini sesuatu yang sangat filosofis ya, tetapi kita diharapkan untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya kita memiliki kasih karunia itu, memiliki karunia itu yang dapat kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, ini dalam slide berikutnya berderet-deret banyak sekali ayat-ayat dari 1 Korintus tadi, karunia-karunia roh adalah perlengkapan istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus menurut kasih karunia-Nya untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Jadi karunia itu memang perlengkapan istimewa yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap ya, bukan kepada seseorang gitu ya, tetapi kepada setiap orang sebagai anggota tubuh Kristus menurut kasih karunia-Nya di dalam satu tubuh Kristus dalam gereja. Nah, kalau kita diberi karunia tetapi tidak pernah kita pakai, itu seperti halnya kado ya. Dalam slide berikutnya kita bisa lihat seperti halnya kado ya, diberikan kepada kita yang tidak pernah kita buka. Misalnya tadi Pak Thomas menyampaikan kado ya. Belum-belum kita sudah dapat kado ya. Nah, pada saat Pak Thomas memberikan kado kepada kita, apakah kita sudah buka itu bungkusnya? Kalau bungkusnya sudah kita buka, apakah kita sudah memahami? Di sini disampaikan, sudahkah kita mengambil waktu untuk mengenali karunia roh bagi kita? Seperti apa? Gitu ya. Kalau kita diberi kado, ya sebaiknya kita buka, kita pergunakan sebagaimana kado itu ya. Bagaimana isinya, dipakai apa gitu. Di dalam buku Your Spiritual Gifts, Peter Wagner menyampaikan bagaimana kita mengenali karunia roh itu ya. Untuk mendapatkan pemahaman tentang karunia roh bagi diri kita itu seperti apa? Yang pertama, kita diajar berdoa, memohon penerangan kepada Roh Kudus. Yang kedua, menyelidiki kemungkinan karunia itu ada dalam diri kita. Dan jika kita sudah menemukan, kita terapkan sesering mungkin ya. Kemudian uji perasaan, efektivitas dan juga peneguhan, dan kita juga terbuka kepada pimpinan Tuhan bagaimana mempergunakan karunia itu. Selanjutnya, David Alan Hubbard di dalam bukunya yang berjudul Unwrapping Your Spiritual Gift menyatakan bahwa beberapa karunia yang ada ya itu kita miliki, tetapi seringkali orang tidak tahu gitu ya, banyaknya berapa ya nggak tahu gitu. Nah, hal yang terbaik yang dapat kita kerjakan adalah mengidentifikasi yang tidak kita pahami tadi ya, kemudian menambahkan ya, istilah saya gitu ya, supaya Tuhan memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman, dan kita mengarahkan yang sudah teridentifikasi tersebut.
yang kita pahami bahwa roh Tuhan itu memiliki keleluasaan, ya, memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuai yang dikehendakinya. Jadi tidak terbatas bagi seseorang apakah memiliki seperti apa gitu ya. Ya itu terserah Tuhan gitu ya. Demikian juga Bruce Buckby menyatakan sekarang adalah masa di mana kita perlu menerima seluruh bentuk karunia-karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Ada bagian-bagian dari tubuh Kristus yang telah mengalami apa yang kita kurang dan sangat kita perlukan. Nah, kita diajak untuk belajar dari satu dengan yang lain, demikian juga melayani seorang dengan yang lain oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Charles Peter Wagner tadi menyampaikan beberapa daftar ya. Nah, ini dia memakai satu alat yang disebut dengan Modified Hout Questionnaire. Jadi ada questionnaire. Mungkin kapan-kapan kita perlu memakai ini ya, questionnaire ini ya. Questionnaire-nya ini sangat detail gitu ya. Yang bisa kita pakai ya untuk melihat sebetulnya karunia roh dalam diri kita itu apa. Apakah berupa kenabian, kemudian penggembalaan, mengajar, hikmat, pengetahuan, ya, memberi nasihat, membedakan roh, membagi-bagikan kepada orang lain, menolong orang lain, ya, kemurahan, ya, memiliki kemurahan. Demikian juga apa ya istilahnya ya, pelayanan dalam hal lintas budaya gitu ya, menjadi penginjil, memberikan tumpangan bagi orang lain, memiliki iman, memiliki kepemimpinan, ya, kepengurusan, mujizat, menyembuhkan bahasa lidah, menafsirkan bahasa roh, hidup sederhana, kemudian hidup melajang, berdoa syafaat, mengusir setan, melayani, ya, suka melayani, pelayanan gitu ya. Demikian juga hal dalam hal bermusik, memiliki kemampuan menulis, ya, keterampilan dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada 28 yang dapat teridentifikasi biasanya seperti ini memakai alat Modified Hout Questionnaire ini ya. Ada yang bersedia membaca ini? Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 6. Gurem, Pak. Nah, gini ini kan enggak saya baca. Gurem, Pak. Gurem ya. Ya saya bacakanlah kalau gitu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, dalam Keluaran 31 tadi. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita baca dalam kitab Taurat gitu ya, Tuhan memberi perintah itu dengan ukuran ya tepat yang harus dipenuhi oleh orang yang ditunjuk ya. Seperti halnya waktu Nuh diminta buat kapal gitu kan, ada ukurannya seperti apa bentuknya, itu langsung gitu ya. Demikian juga pada saat Tuhan memerintah
supaya Bezalel, kemudian Aholiab, ya, dan juga apa ya, orang-orang yang dipakai dari suku Yehuda ini maupun Dan ini, kita bisa melihat bagaimana ukuran dari tabut perjanjian, ya. Kemudian juga rumah-rumah, kemah-kemah untuk kebaktian itu, untuk ibadah itu kan ada ukurannya, ada juga hiasan-hiasannya, ya, semuanya itu. Orang-orang yang mengerjakan adalah orang-orang yang telah diberi dengan kuasa Roh Kudus, ya, dengan keahlian, dengan segala macam pekerjaan itu. Nah, Tuhan memakai mereka, ya. Maka dari itu banyak sekolah yang sekarang memakai nama Bezalel gitu ya, dengan harapan bahwa anak-anak didik yang dalam sekolah itu juga memiliki kemampuan seperti Bezalel pada saat itu, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dalam slide berikutnya, Bapak Ibu lihat apa ini? Menurut kesan Bapak Ibu? Tas apa toples sih? Itu gelas, Bu. Oh, gelas. Ya. Nah, kalau menurut Bu Dani apa ini? Ya, dibilang gelas ya boleh lah. Kan ada isinya, Bu. Isinya separuh. Ya, separuh isi atau separuh kosong? Ya, sama. Separuh isi atau separuh kosong. Oh, gitu ya. Oke. Nah, ini ada psikolog ya, mencoba menggambarkan ya bagaimana seseorang merespon gitu ya. Kalau orang itu optimis, itu akan menyatakan ya berarti separuh penuh. Beda kan? Kalau separuh kosong, artinya orangnya pesimis gitu, itu kosong itu. Kalau orang yang realistis ya, ya gelas ada airnya seperti Bu Dani tadi. Kalau orang yang ya orang yang scientific ya, itu kan ada gasnya, ada liquidnya ya kayak gitu. Orang yang surrealis ya, kenapa airnya nggak dibikin separuh di tengah gitu ya? Kemudian juga ada orang yang relativistis ya, ada yang utopia ya. Ya beda-beda lah pendapat-pendapat itulah. Ya itulah tanggapan terhadap satu kejadian ya. Rick Warren, kalau kita ingat ya, pada saat tahun berapa itu sudah lama ya, kita diminta untuk membaca buku The Purpose Given Life waktu Pak Andreas Wijaya ya sebagai gembala jemaat kita, gembala gereja, gembala kita ya, kita kan diminta untuk membaca itu. Nah, dia menyatakan banyak penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang itu memiliki 500 sampai 700. Banyak banget ya ternyata. Bakat lah itu dan keterampilan yang berbeda. Rata-rata itu. Saya aja enggak pernah 100 aja enggak ada ya. 10 aja saya juga enggak tahu itu. Ya karena kita tidak melakukan tadi itu ya, penelitian kuesioner yang perlu mungkin kapan-kapan bisa kita isi bersama lah ya. Sayangnya ini kan kegiatan memakai Zoom gitu. Jadi kita tidak bisa secara langsung isi gitu ya. Nah, sayangnya bakat tersebut itu ternyata terpendam gitu ya. Dan belum kita kenali. Apalagi digunakan ya, kita kenal aja enggak, kita enggak tahu gitu ya. Tanggung jawab gereja kita semua adalah mengidentifikasi ya, seperti yang disampaikan oleh tadi apa orang-orang pinter tadi ya sebelumnya. Mengidentifikasi dan mendaya gunakan bakat-bakat tersebut untuk melayani Tuhan gitu ya. Kita diberi saran seperti itu. Jadi ada motivasi, ada passion gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya secara simple gitu ya. Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences ya,
di situ menyatakan beberapa macam talenta ya, minat sebetulnya ya, minat dan bakat secara alami itu seperti apa. Ada yang minatnya itu di dalam kegiatan-kegiatan fisik ya, sukanya olahraga gitu ya. Dan dia kalau olahraga itu biasanya orang-orang yang memang secara otomatis ya diberi alat aja langsung dia paham gitu, menggerakkan. Seperti misalnya kalau Messi ya, Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya itu kan orang-orang yang luar biasa gitu ya. Bola diarahkan kemana, dijegal kemana aja, yang menjegal kecewa gitu ya. Ya karena mereka udah memang body smart gitu ya. Kemudian ada orang yang pinter itu berkomunikasi, biasanya orang-orang yang jualan itu. Kita nggak sadar, tahu-tahu ya impulsif gitu ya. Kita nggak pernah berencana apa, tiba di mall, tiba-tiba beli gitu ya. Ya itu seringkali terjadi juga sama istri saya dan saya. Lihat barang apa, penjualnya pintar ngomong, tahu-tahu beli. Padahal kita nggak perlu, nggak pernah mikir tadi ya. Kemudian ada orang yang pinternya ini apa ini? Ya verbal gitu ya, pinter ngomong gitu lah. Kayak Barack Obama ya, kemudian juga presiden-presiden Amerika itu biasanya kan pinter ngomong itu. Kalau nggak pinter ngomong ya nggak dipercaya ya sama rakyat Amerika gitu. Orang-orang yang kerja di United Nations biasanya pinter ngomong. Politikus juga sama gitu ya. Anggota DPR itu kan pinter ngomong gitu ya. Kemudian juga ada pinter menggunakan peralatan gitu ya. Misalnya kalkulator ya. Ada yang pinter secara ya orang mengamati kegiatan-kegiatan alam gitu ya. Apakah fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya, termasuk matematika juga mungkin ya. Kemudian ada yang istilahnya apa ya, secara diri sendiri itu smart gitu ya. Ada orang yang pintar melukis, pintar ngambil gambar gitu ya, fotografer ya. Kayak gambar tadi itu kan gambar yang diciptakan oleh norma bar gitu ya. Kalau ingat tadi kan gambar hijau itu ya. Norma bar itu orang Israel. Orang Israel biasanya kan pintar-pintar memang ya. Norma bar dia itu suka gambar, karena orang lihat gambar itu dipikir melihat sesuatu apa. Padahal kalau kita cermati, detailnya bukan itu saja gitu ya, bukan itu sebetulnya. Misalnya gajah, di bawahnya ada orang tidur gitu ya, lain sebagainya gitu ya. Nah itu ada juga orang yang musik ya, orang yang suka musik gitu. Nah ini yang ditampilkan oleh di dalam presentasi tadi kan ini karangan Norma Bar gitu ya, orang Israel tadi ya. Orang yang sangat grafis gitu ya dalam menciptakan sesuatu gitu ya. Orang yang musik juga sama kemampuan musik ya. Ya itulah ciptaan secara umum gitu ya, multiple intelligences seperti apa gitu. Kemudian kita bacalah, kita baca dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ada yang bersedia membacakan atau buka Alkitab gitu? Roma 8 ayat 28-29. Oke, saya bacakan ya, Pak. Silakan, Bu Luli. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi kita harus paham ya, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi Allah itu punya rencana yang sangat baik bagi kita. Nah, masalahnya
kita mau menjadi baik seperti yang diharapkannya, atau mau-mau kita sendiri? Nah, itu yang perlu kita renungkan ya. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, ya tentunya kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus gitu ya. Menjadi seperti yang diharapkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang ya. Karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Kita kembali ke Rick Warren lagi ya, The Purpose Driven Life. Ada 6 macam pengalaman dan pembelajaran. Kita mendapatkan pengalaman dan pembelajaran itu dari keluarga. Ya, keluarga itu mempengaruhi kehidupan kita ya. Kemudian dari pendidikan. Demikian juga dengan pekerjaan. Kehidupan spiritual kita juga akan sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Pelayanan kita dan yang selanjutnya adalah hal yang menyakitkan gitu ya. Kadangkala kalau kita makan ya, Bapak Ibu kalau makan itu kan ada yang pakai tangan, ada yang pakai sendok, garpu gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, kalau makan sambel ya, ada terasinya. Kira-kira kalau dicuci tangan gitu langsung harum nggak? Ya itu sesuatu yang menyakitkan itu akan teringat sepanjang hidup biasanya gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi. Nah ini yang memberikan semangat ataukah menjadi sesuatu yang tragis di masa yang akan datang. Itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kita ingat lagi, keluarga itu mempengaruhi ya. Kalau keluarga itu penuh dengan kasih, dia akan menyampaikan kasih itu ya. Itu menurut psikolog gitu ya. Kemudian pendidikan, pekerjaan ya, jenis pekerjaan mengaruhi spiritual kita ya, berhubungan dengan kasih karunia yang kita miliki dan yang kita identifikasi tadi kan, dan dalam pelayanan kehidupan kita. Kita juga harus memahami ya bahwa dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Ya, itu sebetulnya sih dari Uncle Ben ya. With great power there is great responsibility gitu ya. Tapi ada yang bilang itu kan, with great power comes great responsibility ya. Kira-kira gitulah bunyinya gitu ya. Nah, ini mengingatkan kita sebetulnya bahwa jika kita itu memiliki talenta tadi, kan ada yang 500 sampai 700, saya nggak tahu itu siapa ya. Karena sebetulnya kalau kita gunakan kemampuan kita, karena menurut orang-orang yang ahli menyampaikan, kita itu sebetulnya hanya menggunakan memori kita, kemampuan kita ya, dalam pikiran kita itu, ya ada yang bilang 10%, ada yang 20%, ada yang 30% gitu ya. Tetapi dalam kapasitas ini kita diingatkan bahwa sebetulnya banyak potensi yang belum kita identifikasi dan yang belum kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah yang menjadi tantangan kita ya, untuk mengidentifikasi kemampuan kita itu sebetulnya seperti apa. Dan bagaimana menggunakan kekuatan kita supaya dapat memuliakan Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena kalau tidak kita pergunakan, jangan sampai nanti dituntut oleh Tuhan ya. Karena biasanya orang-orang yang demikian ya biasanya menggerutu saja gitu ya, tidak mempergunakan dengan baik. Tidak memiliki kemampuan untuk bersyukur, tetapi malah kecewa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita.
beberapa hari yang lalu saya itu membaca satu berita ya, orang Inggris, sebetulnya bukan orang Inggris sih, dia itu orang India yang tinggal di Inggris gitu ya. Dia sekolah master di Oxford University, ya. Orang tuanya itu kaya raya. Diceritakan di artikel itu, kalau saya tidak salah ingat ya, orang itu ditinggal di satu apartemen yang memiliki nilai kontrak 20 miliar per tahun. Itu nilai rumahnya ya. Per bulan dia mendapat gaji dari orang tuanya. Dia seharusnya kalau sudah lulus kan bekerja ya. Tetapi bertahun-tahun dia diberi jatah oleh orang tuanya yang kaya raya itu. Sampai pada suatu saat mungkin orang tuanya merasa kenapa dia nggak bekerja ya. Tetapi malah terlalu bergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya kemudian memutuslah itu ya, jatahnya bulanan itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang itu yang usianya sudah 40-an malah mengajukan tuntutan melalui pengadilan bahwa orang tuanya itu bukan orang tua yang bertanggung jawab, katanya gitu. Itulah yang terjadi ya, padahal sekolah yang prestisius ya di Inggris, sekolah Oxford di bidang hukum, malah ingin menuntut orang tuanya. Saya baca ya aneh bagi saya ya, itu kan sesuatu yang aneh gitu ya. Seorang anak tidak bersyukur dengan dukungan orang tuanya, tetapi malah menuntut orang tuanya. Pada pengadilan pertama, itu ya otomatis hakim mematahkan apa yang dia harapkan. Nah, dia malah mengajukan banding gitu ya. Nah itulah bagaimana kita diharapkan untuk bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam slide selanjutnya, kita diingatkan bahwa menemukan profil kemampuan ini, ya, itu merupakan proses yang berkelanjutan. Seiring dengan kita memikirkan, ya, mendoakan, dan memperoleh lebih banyak pengalaman pelayanan, maka kita akan memiliki kemampuan yang semakin jelas. Sebetulnya kita diarahkan Tuhan untuk apa dan di bidang apa gitu ya. Tadi kan Rick Warren sudah menyatakan ada 6 yang ngomong beberapa tadi ya, mempengaruhi gitu ya, yang mempengaruhi ada 6 ya, ada 6 yang mempengaruhi tentang bagaimana kita menanggapi ya. Pengalaman dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, spiritual, ya, pelayanan, dan hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan proses yang berkelanjutan. Ya. Tidak satu waktu tertentu, langsung paham, dan langsung bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, karena proses yang berkelanjutan, maka diharapkan bahwa setelah ini ya kita bisa memikirkan dan tidak hanya memikirkan tetapi juga mendoakan ya supaya Tuhan memakai kita dan kita diarahkan dengan kemampuan yang kita peroleh melalui pelayanan kita lakukan ya. Ada yang merasa wah saya tidak bisa apa-apa, tentunya bisa lah ya, sesuai dengan talenta yang kita miliki ya. Ya bukan langsung bisa gitu enggak, tapi proses yang perlu waktu. Nah, ini sudah makin jelas ya apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 kita diingatkan
kalau punya Alkitab dibuka ya. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain. Ya, kita diberi dorongan untuk melayani orang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, tiap-tiap orang ya. Bukan orang lain melayani kita. Seperti anak muda tadi ya. Tentunya nggak muda lagi ya, udah 40-an. Udah lumayan ya. Orang tadi yang tidak bersyukur ya. Jadi kita diharapkan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita berkumpul di sini juga karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi kepala gereja kita. Yang harus kita muliakan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus memuliakan Tuhan Yesus atau melayani gerejanya? Karena Tuhan Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Nanti kira-kira pada awal April kita akan kembali diingatkan satu dengan yang lain agar membasuh kaki ya. Tuhan Yesus mengingatkan pada perjamuan terakhir bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap gereja Tuhan dalam kehidupan kita semua ya, dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara semua. Jika ada pertanyaan, kalau bisa saya respon, ya saya respon. Kalau tidak, tentunya Bapak Ibu semua yang lebih tahu silahkan merespon gitu ya. Dan kalau di antara kita tidak ada yang paham, nanti kita carikan supaya kita lebih memahami lagi. Jadi kita diingatkan untuk lebih memperhatikan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu ada yang menanggapi atau bertanya, merespon, silahkan. Ada? Nanti ini bukan satu, tadi kan sudah diingatkan lagi ya bahwa ini proses yang berkelanjutan. Nanti kapan-kapan kita bisa menilai lagi, mengidentifikasi ya dengan alat-alat yang tadi disarankan ataupun juga alat-alat lain yang barangkali Bapak Ibu semuanya juga punya gitu ya. Karena kita kan belajar dari Cambium, ya tentunya kita akan merefer ke situ, tetapi ini bukan sesuatu yang katakanlah harga mati gitu ya, tapi terbuka untuk Bapak Ibu juga punya alat lain yang bisa di-share melalui pembinaan warga jemaat ini. Sepertinya Pak Thomas ingin merespon, Pak. Iya, Pak Anton, saya mau tanya, Pak. Dari pengungkapan tadi kelihatannya tekanannya kan ke arah karunia. Lalu kan salah satu contohnya adalah karunia roh. Nah, saya ingin membedakan antara karunia dengan talenta. Apakah memang dalam pembahasan ini juga dijelaskan ada beda yang jelas antara talenta dan karunia gitu, Pak? Itu, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Thomas. Pertanyaan yang sangat bagus tadi ya. Kalau kita ingat lagi, salah satu hal yang memang diingatkan itu ada yang alami ataupun yang memang Tuhan inginkan supaya kita menggali lagi gitu, Pak. Tadi kan ada satu pengenalan yang alami, Pak ya. Kalau Pak Thomas tadi ingat, ya.
di dalam teks tadi kita bisa lihat di dalam tadi mana ya? Natural talents tadi Pak ya. Pak ya. Pak Thomas ingat ya yang natural talents. Iya Pak, iya. Iya, jadi ya. Maksudnya dalam pembahasan ini memang tidak dibedakan antara talenta dan karunia Pak ya. Jadi maksudnya masih secara umum jadi satu gitu Pak ya. Itu tergantung begini Pak, kita kan memiliki bakat ya, natural talents tadi kan. Ada minat, ada bakat Pak. Iya. Ya. Misalnya ada yang bakat. Sebetulnya secara alami kita kan sudah memiliki kemampuan gitu ya. Tadi dalam gambar yang bulat tadi ya, gambar bulat, terus ada gambar musik, ada gambar fotografi, ada yang kemudian apa kemampuan secara alami dalam menghitung ya, kemampuan alami dalam melihat sesuatu di alam gitu ya. Tergantung kita itu mau berminat di bidang apa. Nah itu betulnya secara alami kan emang udah ada Pak ya. Tetapi selain itu sebetulnya kita memiliki kasih karunia yang tadi orang Amerika tadi siapa? Rick Warren tadi kan mengingatkan setiap orang itu ada ratusan ya yang sebetulnya bisa menambahkan apa yang sudah kita miliki. Karena itu memang mendukung pelayanan kita gitu ya di dalam memuliakan Tuhan. Nah itu yang ingin didorong Pak. Jadi memang alami ada, didorong lebih banyak lagi. Tadi Peterson juga mengingatkan kalau memang kamu ragu-ragu dengan apa yang ada, ya sudah yang ada itu dikuatkan aja gitu. Misalnya Grace ya, Christian di dalam bidang musik misalnya gitu ya, di dalam bidang musik dan dia pengen mengembangkan lagi, kalau dia sungguh-sungguh serius ya tentunya bisa aja gitu ya, secara profesional di situ misalnya gitu. Tapi dia kan pekerjaannya juga bukan di situ. Tadi kan ada beberapa hal yang memang berpengaruh dalam pelayanan itu Pak. Kalau memang bakatnya di situ, kemampuannya di situ, penghasilannya di situ, tentunya lebih dalam lagi. Tapi biasanya orang kan ada yang merasa bosan gitu ya. Orang yang bakatnya di situ, tapi disuruh di situ, dia akan merasa saya kok bosan dengan itu. Ya bukan begitu, tapi sesuatu yang memang memperkuat dalam memuliakan Tuhan tentunya lebih baik lagi. Jadi kira-kira gitu Pak. Jadi ya, ada Pak. Minat, ada bakat, ada tambahan karunia untuk memperkuat supaya kita lebih giat lagi di dalam melayanan. Dan juga di dalam konteks tadi diingatkan bagaimana kita sebetulnya merasa dalam mengerjakan minat tadi, tugas yang menjadi tanggung jawab tadi, apakah kita itu menantikan ya, kalau misalnya ada orang yang disuruh bermain musik, nah, kira-kira kapan lagi ya saya mau main musik lagi? Nah, apakah saya merasa bahwa musik tadi memang sangat bagus gitu ya, orang-orang sangat senang dengan apa yang saya mainkan. Ada yang orang yang sukanya nyanyi misalnya gitu ya, dia menanti-nantikan jadwalnya kapan. Itu kan tadi diingatkan gitu. Bagaimana merasa ada keinginan untuk melayani itu. Dan juga misalnya Pak Thomas suka mengunjungi ya, kunjungan gitu. Kapan ya ada rombongan lagi untuk kunjungan. Atau saya ingin mengunjungi lagi. Saya ingin menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Nah itulah yang ingin digali lagi Pak. Sudah ya, ada bakat. Ditambahkan lagi karunia sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Itu tanggapan saya, Pak. Tapi kalau rekan-rekan yang lain ingin merespon, silakan saja. Iya, jadi gini Pak, saya sendiri maksudnya ingin membedakan antara misalnya karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk apa itu mengusir setan, karunia untuk hidup secara sederhana. Itu berarti kalau dalam pembahasan ini memang dijadikan satu Pak ya. Jadi itu tidak dibedakan. Karena kalau dalam Alkitab kelihatannya ada, tapi saya nggak tahu Pak ayatnya yang mana, ada 9 karunia kalau nggak salah. Nah berarti dalam pembahasan ini memang mungkin lebih banyak ke arah bakat mungkin ya, minat dan bakat mungkin begitu Pak ya. Ini pernah, ya saya ingin menanyakan ini. Jadi memang beda antara yang dikatakan minat dan bakat secara alami,
dibandingkan karunia yang memang mungkin itu lebih ke arah supranatural gitu loh Pak. Itu Pak mungkin yang saya agak kurang jelas itu Pak. Ya terima kasih Pak. Ya nanti kapan-kapan, ya ini kan kita belajar dari buku Cambium Pak ya. Jadi Charles Peter Wagner tadi, Wagner. Iya ya, Pak, baik. Ya, kan ada peralatan ya. Pak. Peralatan untuk mengidentifikasi ya. Kira-kira karunia roh dalam diri kita itu seperti apa, mungkin di bidang kenabian, ya, mungkin pelayanan, mungkin penginjilan, hidup sederhana tadi kan yang dipertanyakan Pak ya. Thomas tadi, mungkin bisa ya. Kita lihat Pak, kita ya Pak, memang buku ini dalam hal ini memang belum dibedakan gitu Pak ya, karena memang kalau saya lihat tadi apalagi ada 580 ya, itu demikian luasnya kan sebetulnya. Iya Pak, iya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Thomas. Ada respon yang lain? Ya saya sih dengan apa yang dikatakan Pak Thomas juga hampir sama ya. Dalam pemikiran saya, sepertinya agak susah kalau dikatakan di sini kisah para rasul 2. Itu banyak karunia-karunia yang sepertinya belum tentu semua orang tuh mendapatkannya. Karena seperti karunia berkata dengan hikmat, bisa mengadakan mujizat untuk bernubuat, terus bisa membedakan macam-macam roh. Itu kan sepertinya karunia seseorang yang memang benar-benar diberikan Tuhan gitu ya, yang spesial gitu. Tapi kalau seperti yang dikatakan Pak Thomas itu, seperti bakat atau talenta itu sepertinya memang ada di dalam diri kita gitu loh. Yang mungkin kita bisa gali, misalkan main musik, senang olahraga, itu kan ada di diri kita. Cuman kita sepertinya harus mengolah sendiri, menemukan gitu. Tapi kalau yang karunia-karunia ini yang seperti dikatakan di Alkitab, sepertinya agak ini ya, apa? Nggak bisa ada di dalam diri kita kalau Tuhan memang nggak karuniakan buat kita gitu loh. Kayaknya spesial gitu loh. Jadi kan bakat-bakat seperti ini kan jarang ditemukan ya. Nah itu aja kalau sih. Karunia itu ada di Roma, Korintus, Efesus kan. Dan sebenarnya kita bisa minta. Karunia itu kita boleh minta sama Tuhan, tapi belum tentu dikasih gitu ya. Yang karunia itu kan sifatnya anugerah kan. Dikasih ke kita. Kalau tadi bakat, talenta benar bisa dari sifat-sifat kita bisa keturunan gitu ya. Kita ya. Tapi kalau karunia itu ya ada 15-an atau ada yang bilang 15, ada yang 20-an gitu kan. Yeah. Tapi ya itu tadi, itu adalah anugerah. Tapi bisa kita minta kalau misalnya kita nggak punya. Bahkan kadang ada orang yang memang sudah dikasih karunia, dia sendiri nggak sadar gitu. Dia butuh feedback dari orang lain untuk ngingetin bahwa kalau saya perhatikan kamu tuh punya karunia ini gitu. Kadang-kadang kita dicelekannya pun dari orang lain ya. Tadi Johari Window itu adalah tools untuk ngasih feedback ke kita, apakah kita punya karunia tertentu atau talenta tertentu ya. Tapi kalau kita merasa punya, tadi Johari Windows mengatakan kita bisa sharing, kita bisa memberitahu orang lain gitu, sehingga tidak tersembunyi dari orang lain, tidak sengaja gitu. Kalau blind itu ya tadi, kita malah nggak tahu orang lain yang lihat gitu loh. Nah itu juga bisa terhadap karunia maupun terhadap talenta. Ya, yeah. Thank you Theo. Ya itu sepertinya jarang-jarang ditemukan gitu loh. Jadi karunia itu kayaknya memang anugerah Tuhan, tapi tidak semua orang itu bisa mendapatkannya. Kalau memang benar-benar tidak apa Tuhan kasih sebagai orang yang terpilih gitu ya. Kalau kita meminta mungkin kita harus komitmen untuk menjalaninya mungkin ya. Karena ini kan agak susah tuh berkata-kata dengan bahasa roh gitu ya. Bermacam-macam roh kita bisa harus membedakan. Cuman kalau yang mungkin lebih mudah mungkin berkata-kata dengan hikmat, kita mungkin bisa mempelajarin dan mungkin minta pertolongan Tuhan itu ya. Ya itu aja sih. Seperti ya thank you Theo. Pak Anton. Ya, ya benar Bu Yuli, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Theo. Ya, mungkin tadi bisa kita pelajari ya dari Charles Peter Wagner tadi ya. Ada kuesioner yang bisa kita jawab gitu ya. Nah, barangkali kita bisa menilai
betulnya kemampuan kita seperti apa. Ya tadi kan menurut persepsi kita seperti apa gitu ya. Menurut persepsi orang lain seperti apa. Nah itu kan perlu kita pelajari pertama. Ya ini sesuatu yang menarik sih. Kalau Pak Thomas, Bu Yuli tadi ingin mendapatkan karunia yang lebih ya. Kalau ingin mendapatkan karunia yang lebih tentunya ya tadi disarankan oleh Pak Teo ya berdoalah ya. Nah tapi harus ingat bahwa jika kita memiliki kemampuan yang besar ya, ya tanggung jawabnya juga lebih besar. Mungkin demikian ya pada malam hari ini karena waktunya sudah 1 jam ya. Ya, supaya nanti kita memiliki kesempatan ya untuk meresapi dan kita lanjutkan ke depan ya seperti apa. Terima kasih dan untuk menutup kegiatan pada malam hari ini kita minta Bu Yuli ya tutup dalam doa. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh berkumpul bersama juga untuk banyak membahas masalah karunia maupun talenta yang kami miliki. Biarlah kami boleh mengembangkannya dan kami boleh bersyukur untuk apa yang sudah kami dapatkan dan peroleh daripadamu supaya kami boleh melayani Engkau lebih sungguh dengan karunia-karunia maupun talenta-talenta kami. Terima kasih untuk malam ini, untuk Pak Anton, untuk Pak Theo, dan untuk teman-teman semuanya, untuk sharing-sharingnya semuanya yang boleh membawa kami untuk mendapatkan banyak pengetahuan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan malam ini dan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.